Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan bahwa ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihan pada pemilu presiden 2024. Persentase ini tak berbeda jauh dari angka masa mengambang pada pilihan terhadap capres yang mencapai 24,9%. Angka masa mengambang pada pilihan capres itu pun melonjak signifikan dari 15,4% pada Agustus 2023. Menurut survei, kebanyakan dari undecided voters adalah bekas pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sebagian lain adalah mereka yang tidak menggunakan haknya atau merahasiakan pilihannya pada pemilu lalu. Kebanyakan mereka merupakan generasi tua dalam rentan usia 41 hingga 60 tahun yang sebagian besar masuk ke dalam generasi X. Survei menangkap bahwa mayoritas atau 54,2% kelompok undecided voters adalah kalangan perempuan. Selain itu, terdeteksi pula bahwa kebanyakan pemilih ragu tinggal di pedesaan dan lebih banyak berpendidikan dasar. Kalangan Islam terutama warga Nahdlatul Ulama juga menjadi kelompok masyarakat yang lebih bimbang dibandingkan dengan kelompok pemeluk agama lain. Wilayah Jawa Timur pun menjadi wilayah perebutan pengaruh di antara dua tokoh kelahiran daerah ini, yaitu Mohaimin Iskandar dan Mahfud MD, derajat kebimbangan warga NU paling tinggi. Menurut survei ini, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 39,3%. Prabowo Gibran cukup jauh dibandingkan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Adapun survei melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.